Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Munadia di channelnya Munadia. Hari ini saya bawa kalian makan ya, review food di Dragon Center Sam Swipo bersama Andelia Kemayuwati. Andelia Kemayuwati alias Kentir hadir yang lagi. Ada juga Mbak Yuni ya, dia masih keliling cari tempat ya guys. Jadi hai, ini hai, tuh hai, di food court ya guys. Berbagai macam warung ada di sini. Ya dari barat sampai ke timur ada semua ya. Jadi kita pesen menunya dulu ya. Dari ujung ini penampakannya guys. Kita harus mukbang ya. Menu sudah kita order ya guys, jadi kita mau makan. Hari ini jumpa lagi bersama Mbak Yuni. Halo, kentir lagi, kentir lagi. Sama kentir, Andelia Kemayuwati. Jadi kita mau makan dulu ya guys. Yuk, mulai menunya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya guys. Jamur crispy-nya dulu. Enak. Apalagi ini kalau panas-panas habis digoreng. Tanya. Habis soda. Itu bagus loh. Tapi yang banyak kan juga. Sebenarnya nggak suka cukup rare ya. Suka itu sama apa dia? Gak. Yang kau harap. Hồ bang, hồ chạy bang, hồ chạy bang. Gak amis sama sekali ya guys. Oke, ini baru jajal di warung. Ini kita coba ini kangkungnya.
Cangkungnya ya pas, nggak kalsinan. Nggak, ini malter. Biasanya terasinnya jajan ya. Cangkungnya lumayan baik, oke juga. Nggak kalsinan. Juga nggak kurang asin, sama mung. Apa? Terasinya itu juga terasa. Rekomen. Ya, kok ada? Oke. Halo. Aku mangan ini ki oleh. Hari ini kita benar-benar mukbang. Mukbang. Iya, Mbak. Penindahannya enak enggak? Murah meriah mantep guys, ya yakin murah meriah di sini mantep, banyak pilihan ya. Ikut saja. Banyak pilihan banget di sana banyak banget pilihannya, jadi bisa pesen di mana saja ya. Menunya juga enak, nggak amis sama sekali, ya Mbak ya. Iki selesai kira. Hai coklat. Hai coklat. Aku tak coba ini ya deh. Ya. Ini seafood bihun. Lagi dimana? Ini untung aja. Ini bihun ada seafoodnya kayak gini, semacam kayak gini. Coba ada tomupoknya juga. Ini dikasih sambal, Pak. Dikasih kuah tempura. Hai. Tak iki ya? Oh iya. Panen ora. Hai. Hai. Hai, panen. Aku paling senang aku lagi pertama ini. Ini cendah itu ya, nak. Hah? Ini kayak ada kok yang makan kok. Ini rasanya lain daripada yang lain. Soalnya apa? Ini dikuk. Ini mbak. Dikuk. Rasanya kuk. Yang Jepangnya pertama dia kayak jejak mangannya tak ulung. Munggah meneh. Mecak kowe kena yo memang. Tak tahu munggah meneh. Tak ambeni banyu wae munggah meneh. Nek kowe meneng sashimi mo yo. Hah? Sashimi kapan? Ngejak dekne nang nang sashimi mo yo. Ayah. Heeh. Ora kudu. Yo. Tak ambeni banyu. Banyu rek balik munggah meneh. Kak iki piye kok kok ora kudu. Aku nek hon tak rumto. Sing cilik kae somon, tapi nek kudu kaya akeh fungsi sing. Oke aku. Maklum, Pak, aku kan yo pangan aku mbiyen iwak ulo, iwak biawak ngono-ngono ku. Orang mungkin panganan ini itu. Supaya ini. Ayo, kita lihat ini. Supaya nak? Sampai juga. Anak cak. Supaya. Kok kayak beda atau mana ini? Ambunnya sih. Tapi gamis ya? Nah, iki ne bakso amis ya. Telurnya tidak terasa amis. Angel rek. Sih. Wah. Bagaimana rasanya?
Enak sekali. Enak sekali. Enak sekali. Mas. Iki tambahi. Kayak kok angkat temen kualik lho, Kak. Iki tambahi sambel no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpetku kebalik, kayaknya kok susah sekali aku nyumpet. Betul, Kak. Halo guys, aku mau coba cekernya. Ini ceker Thailand ya? Makan. Anak ini mau mantep lah foto. Ada sayur kangkung, ini enggak amis sapi. Enggak ada telur. Pakai enggak tahu apa namanya, tidak tahu, pokoknya gacu-gacu. Ya. Enak pokoknya. Oh, Bang. Oke, kita udang. Karena nanti udang deh. Udang orang mana? Enggak udang. Udang. Mantul. Ininya mantep. Rasanya unik. Baru pertama kali nemu rasa ini, Mbak. Mantul. Dan mantul. Ini kayaknya juga. Enggak rugi kita kesini, guys. Enggak rugi. Enak sekali. Aku baru awal pertama di sini makan kesini. Pertama Endel ya, kemayuan di orang Endel kayak tai. Enak. Gak tahu ini hari karena lapar atau gimana, yang penting hari ini makannya enak semua. Yakin? Gak ada yang gak enak ya, yakin? Kamu pesennya sini? Dia pedas. Iya, terasa pedas ya. Tapi nggak tahu yang pedas yang mana. Lidah aku bingung ngerasain. Sekarang aku mau coba udangnya. Udang. Ketoknya crispy. Gurih. Lama pedisnya semakin menyengat. Tunggalnya kalem pedisnya. Sangat gurih. Udangnya cemplon aja nih. Gurih. Apa yang der? Pasir lo der? Dia nanti utang ya. Ada si utang. Kita warnanya diiming-iming apa? Gurih. Tapi lek lobster go wedi kan malah kita. Udah kembuah, soalnya nana. Saya larang dah alergi. Murah alergi. Cuyu alergi, ya aku udah udang lobster enggak. Cuyu ya tidak makan. Tapi kepiting yang dibutuhkan ke doyan. Gak doyan. Lobster kulit ini kakakku kan diingu tau ikan yang anu, kalau enak yang mati di koseng itu masak aku ini itu lah kok bisa diingu meh? Dijual mahal loh 1 kilo, 1 juta bujul kak. Hah? Iya, lobster ku orang maknya kongjong hal ini kong Blitar orang manten kakakku Blitar ditambah ini aku yang Blitar kayak murah-murah loh makan yang kono yang tambah pas mulai kayak sekilo ini mahal nih udang manten. Mas aku mau rorong atau biar lobster kain.
urang iwak bakar, urang mantene sing kaya apa? Sing warnane mantene mek rata wong biro tak. Sing warnane penik-penik iki lho, nemangane pinggir laut kan. Iya, penik-penik teh. Murah rumah sak nang Indonesia. Oke. Urang urang manten iki lho, urang manten sing penik-penik kaya anune manten ku lho. Kuwi mahal lho. Jam makan malam atau lagi? Lanjut terus guys. Gawang murah lho, Bang. Ayo. Iki apa ini? Kayak urang lho. Oh, heeh. Otak-otak jawane. Karuan ya. Sampeyan dicim Mbak Yun. Tak coba dulu, guys. Kok atasnya udah? Oh, udang. Apa lu? Nek, urang. Urang kepiting. Daging kepiting. Kalian kepiting, sedap nih ini mah. Ayo, ayo. Saya orang tahu kroso rasanya ini. Ini rasa asing. Enak tapi aneh. Aneh dia, ini loh. Minune iki enggak jebeber. Heeh, minune enggak jebeber juga. Padahal wis suwi yo. Lah ini kan mau nongkrong jebeber kok. Oh, terus merotol. Lah iki enggak lho yo. Paling ngasih makan sih. Heeh, minune oke, enggak jebeber, enggak protol-protol lah enggak iki. Oke, teman. Terus rasanya iki unik ya. Kalau kayak pertama iki mangan iki. Iya, apa tonjerone nanas toh? Itu, mbok, kan tebu biasanya. Oh, tebu. Lah. Lanjut terus. Jadi kita telepon neneng keranjang, keranjangnya dibakar. Makanya rasanya unik. Hari ini benar-benar mukbang. Sausage. Mm-hmm. Ini yang ngam-ngam dong. Ini mele-mele. Minggu ini sudah tidak nyaman ya? Kurang. Jadi guys, mele-mele sudah nggak habis ya. Jenenge wae wong puo-puo. Ini bukan perutnya yang lapar, tapi ini kita matanya yang lapar. Akhirnya nggak habis juga, saking senengnya di sini. Murah-murah menunya, murah-murah. Jadinya kita kalap. Gak apa-apa, lain kali sambung lagi ya guys. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ikutin terus video-video terbarunya Munatia di channelnya Munatia. Ketemu lagi. Jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. See you soon again. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Munatia. Sama Angelia Kamayuati. See you guys. Bye bye.